Irjen Dedi Prasetyo bongkar pengakuan Susi soal kuburan polisi di kediaman Verdi Sambo. Pemirsa, sebelum lanjut alangkah baiknya jika Anda menekan tombol subscribe serta tanda lonceng. Agar channel kami dapat terus berkembang. Jika sudah, mari kita simak beritanya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menerangkan terkait video viral pengakuan seorang wanita diduga sempat pernah menjadi asisten rumah tangga Irjen Verdi Sambo. Menurutnya, tidak ada pintu rahasia di rumah dinas Verdi Sambo seperti yang dinarasikan dalam video viral itu. Enggak ada pintu rahasia di rumah Sambo, ujar Dedi dikutip dari Antara Rabu tanggal 7 September tahun 2022. Selain itu, Dedi juga menegaskan bahwa informasi yang diutarakan dalam video tersebut terkait organ Brigadir J ditaruh di pintu rahasia di rumah dinas Verdi Sambo sebagai video hoaks. Ah, enggaklah, hoaks lah itu, tuturnya. Lebih lanjut, wanita itu juga bawa anak-anak Verdi Sambo terlibat dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Menurut wanita itu, anak Verdi Sambo yang menjadi polisi sudah menyobek perut Brigadir J. Sedangkan, anak perempuan Verdi Sambo yang menjadi dokter, menurutnya, telah mengambil otak Brigadir J menggunakan kapak. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe.